Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-9 di mata kuliah dasar-dasar broadcasting. Baik, setelah minggu lalu Anda menghadapi ujian tengah semester, maka hari ini kita masuk ke topik bahasan baru. Ya, masih membahas tentang televisi. Kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai uh, sejarah awal kemunculan televisi sistem yang digunakan televisi hari ini kita akan masuk ke bahasan tentang jenis-jenis uh, penyiaran televisi ya yeah, uh, selain jenis penyiaran televisi hari ini juga kita akan membahas tentang apa saja yang ada di studio sebuah stasiun televisi baik itu dari ruangan maupun dari sisi peralatannya. Kita mulai yang pertama terkait dengan jenis penyiaran televisi. Jenis penyiaran televisi di Indonesia atau di dunia kita mengenal ada empat jenis. Yang pertama adalah televisi analog. Ya, analog itu bukan berarti televisi kita masih tabung, bukan gitu ya. Walaupun kita sudah menggunakan televisi digital, kalau kemudian frekuensi yang masih kita pakai adalah frekuensi radio, maka itu adalah masih disebut dengan televisi analog. Jadi, Televisi analog adalah televisi yang spektrum penyiarannya menggunakan frekuensi radio dalam hal penyebarannya. Jadi uh, kalau kemudian media penangkapannya menggunakan, biasanya kita menggunakan antena yang untuk menangkap frekuensi radio tadi yang kemudian disalurkan ke televisi untuk me mengkonversi menjadi tayangan yang bisa kita saksikan di rumah gitu. Yang kedua adalah televisi digital. Yang kita ketahui selama ini televisi digital itu adalah televisi yang menggunakan spektrum satelit gitu ya. Padahal banyak sekali kalau kita kemudian mempelajari lebih lanjut bahwa televisi digital ini bisa dibagi berdasarkan medium persebarannya, pemancarnya. Jadi, kita mengenal ada televisi digital terestrial ada televisi digital satelit, ada televisi digital berbasis kabel, atau kemudian yang menggunakan fiber optik. Nah, televisi digital itu adalah televisi di mana penyebarannya atau frekuensi yang digunakan adalah menggunakan modulasi digital. Ya, ada gelombang yang tiba adalah gelombang uh, digital. Uh, untuk televisi digital terestrial, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya setelah pertemuan ini. Yang ketiga adalah televisi kabel. Jadi televisi kabel kalau berdasarkan medium penyebarannya dia menggunakan kabel atau dalam hal ini fiber optik untuk menyalurkan siarannya dari stasiun televisi ke rumah-rumah. Jenisnya adalah jenis digital, tapi kemudian medium medium penghantarnya adalah menggunakan kabel. Kemudian yang terakhir adalah televisi satelit. Ini juga masuk kategori televisi digital dengan medium persebarannya adalah menggunakan satelit. Jadi kalau teman-teman di rumah punya televisi, kemudian ada parabola di luar itu baik itu yang besar maupun yang kecil itu adalah televisi satelit. Di mana uh, uh, stasiun televisi akan mengirimkan siarannya itu ke satelit yang kemudian akan dipancar luaskan ke rumah-rumah yang media yang punya media penangkapan berupa uh, parabola tadi. Ada juga yang berbayar, ada yang tidak gitu. Teman-teman juga mengenal ya yang free to air, yang biasanya menggunakan parabola besar itu di rumah atau juga ada yang parabolanya yang kecil. Nah, itu bisa digunakan. Ada juga yang berbayar, yang berbayar. Pun juga demikian dengan televisi kabel. Jadi kalau selama ini kita mengenal mungkin belum ada televisi kabel yang free to air gitu ya. Ya, kita selama ini tahu kalau televisi kabel itu pasti berbayar. Karena apa? Karena Infrastruktur untuk membangun televisi kabel itu sangat mahal sekali, ya, untuk bisa membuat jaringan fiber optik sampai ke rumah-rumah itu sangat mahal sekali. Itu yang pertama, teman-teman, eh, tentang jenis-jenis penyiaran televisi di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Oke, eh, kalau tadi kita sudah mengenal atau belajar tentang eh, jenis-jenis stasiun televisi, maka kemudian eh, kita akan belajar tentang. Apa saja sih yang ada di sebuah stasiun televisi? Gitu ya, jadi kalau teman-teman yang belum pernah mengunjungi stasiun televisi, maka di stasiun televisi itu idealnya, idealnya ya, idealnya itu ada dua ruang yang harus ada. Gitu. Yang pertama adalah studio, studio adalah tempat di mana sebuah program itu dibuat, gitu ya. Kedua adalah control room, ya, control room adalah yang mengatur jalannya apa yang terjadi di dalam studio. Nah, bagaimana kalau sebuah stasiun televisi itu punya lebih dari satu studio? Nah, kadang kita temui nih, disiarkan langsung dari studio 5, berarti ada empat sebelumnya atau mungkin ada lima setelahnya gitu, ada 10 studio. Itu bisa terjadi. Maka pasti setiap studio itu akan disertai dengan satu ruangan control room gitu ya. Selain itu, sebuah stasiun televisi akan punya satu ruangan tersendiri di mana pusat siaran itu akan berlangsung, yaitu adalah master control room. Master control room ini juga akan mengorganize dari beberapa studio yang dipunyai oleh stasiun televisi itu sendiri. Kita mulai yang pertama di dalam studio dulu. Oke. Okay. Ruangan yang pertama yang harus ada dalam sebuah stasiun televisi adalah yaitu studio floor atau studio production. Studio production ini adalah studio di mana sebuah program acara dibuat oleh sebuah stasiun televisi. Untuk ukurannya tergantung dari kebutuhan. Ada studio televisi atau stasiun televisi yang hanya khusus memproduksi program berita, maka tidak diperlukan studio yang luas. Hanya mungkin diperlukan studio 4x3 mungkin yang hanya bisa untuk seorang anchor gitu ya, bersiaran atau untuk membuat mini talk show ya untuk, untuk program berita. Tapi untuk sebuah televisi yang butuh program hiburan yang mungkin bisa bahkan mendatangkan banyak orang, maka ukuran studio itu bisa jauh lebih besar. Ya, tapi pada intinya bahwa studio produksi itu adalah dimana tempat untuk memproduksi sebuah program acara. Isinya apa saja? Yang pertama, jelas kalau pada sebuah program acara adalah set panggung. Nah, set panggung ini akan sangat tergantung dari jenis program yang akan diproduksi. Ya, kalau di sini yang sudah ada ini adalah set untuk produksi sebuah talk show sederhana. Talk show sederhana di mana mungkin tidak membutuhkan banyak aksesoris, gitu ya. Kemudian di sana juga bisa juga di dibuat untuk home bandnya misalkan untuk pengiring atau pengisi musiknya yang kedua kamera itu tidak bisa melihat tanpa adanya cahaya maka kemudian tata cahaya ini menjadi penting dalam sebuah studio tata cahaya ini juga sangat tergantung dari kebutuhan sebuah program acara kalau program talk show atau program berita yang cenderung stabil begitu tidak diperlukan penataan cahaya yang gemerlap tidak seperti misalkan kalau kita buat kuis atau acara musik yang butuh ambience uh, lighting yang menarik begitu ya. Maka di di acara ini uh, talk show misalkan hanya diperlukan misalkan lighting-lighting yang stabil gitu ya. Sekali lagi berapa prinsipnya lighting ini digunakan untuk membangun suasana kemudian bagaimana agar penonton bisa melihat objek yang ada atau objek yang ditangkap oleh kamera begitu ya yang selanjutnya adalah ini juga yang tidak kalah penting ya setnya sudah ada lightingnya sudah ada apa alat penangkapnya alat penangkapnya adalah kamera ya kamera studio ya atau kalau yang kita punya ini adalah jenis kamera IFP atau electronic field production Ya, kamera iFP ini adalah kamera yang bisa juga digunakan untuk produksi di luar studio atau produksi di lapangan gitu. Nah sebenarnya untuk kebutuhan studio sendiri itu ada sendiri ada kamera tersendiri yaitu kamera studio, kamera studio dengan spesifikasi yang lebih khusus untuk studio gitu ya. Kamera sekali lagi, lagi lagi gitu ya akan mengikuti kemampuan dari sebuah stasiun televisi. Ada ada stasiun televisi yang hanya menggunakan kamera INZ atau atau Electronic News Gathering yang kamera-kamera yang biasa kita gunakan untuk liputan keluar. Ada juga gitu ya. Sekali lagi tidak semua stasiun televisi itu punya kemampuan yang sama dalam mengadakan superdaya daya alatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis kamera yang kita gunakan ya di studio yaitu EFP tadi yang sudah saya sebutkan ya Electronic Field Production bedanya apa antara ENG, IFP dan kamera studio? Kamera studio dan kamera IFP ini dilengkapi dengan CCU. Penjelasannya nanti kalau kita nanti menjelaskan tentang control room gitu ya. Beberapa fungsi yang ada di kamera ini akan diatur lewat CCU nanti ya, CCU yang ada di uh, control room gitu. Operatornya jelas namanya kameramen gitu ya. Kemudian yang kedua, nah pada pada jenis-jenis produksi tertentu, berita misalkan, yang membutuhkan informasi yang clear, yang akurasinya harus dipertanggungjawabkan, biasanya kita akan menggunakan teleprompter seperti ini. Teleprompter. Jadi teleprompter ini adalah alat untuk menampilkan teks, ya teks yang bisa berjalan atau statis, yang nanti akan dibaca oleh host atau kemudian news anchor. Jadi news anchor itu tidak menghafal, tidak menghafal. Jadi Anda bayangkan ada sekian puluh berita yang harus disampaikan tapi dihafal gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu untuk menghafal? Nah, tidak ya. Jadi alat bantunya namanya adalah teleprompter. Teleprompter seperti ini. Jadi teleprompter ini nanti tadi ya sudah jelaskan akan menampilkan teks lewat kaca di sini gitu ya. Akan dioperatori, bisa dioperatori oleh uh, host sendiri. Ya biasanya kalau Anda lihat di stasiun televisi ya seorang host bawa alat yang seperti ini yang kadang dia gerakin yang tidak gitu ya itu berarti dia sedang menggerakkan teks yang ada di teleprompter tadi berjalan atau berhenti berjalan atau berhenti begitu dia baca teks yang ada di sini ya sekali lagi pembaca berita itu tidak menghafal gitu ya tidak menghafal dia membaca sebelumnya untuk memahami substansi beritanya tapi kemudian ketika berlangsungnya program acara dia cenderung akan membaca di teleprompter tadi begitu ya kemudian kalau tadi alat kemudian ukuran nah siapa saja yang bekerja di studio ya paling tidak yang pertama adalah jelas yang mengoperasikan kamera adalah kameramen jumlahnya berapa lagi-lagi tergantung ya untuk untuk produksi berita mungkin tidak diperlukan kamera yang banyak ya seperti di sini mungkin hanya tiga tapi pada produksi di mana objeknya itu banyak, karena acara musik gitu ya, atau acara kuis, atau acara drama gitu, seperti OVG dan lain-lain, OVG, Facebooker kan, maka kamera yang diperlukan itu mungkin lebih dari tiga, bisa lima, bisa sepuluh, tergantung kebutuhan. Gitu ya. Jadi kamera, kamera di sini dioperatori oleh seorang kameramen. Ya. Kemudian, kalau tadi di awal saya jelaskan paling tidak ada dua ruangan, studio dan control room, maka ada satu orang yang menjembatani antara control room dan studio. Namanya adalah FD atau floor director. Floor director ini adalah orang yang mengkoordinir semua yang terjadi di studio. Jadi kalau ada pernah lihat tuh, ada acara kemudian disitu ada muncul orang apa-apa. Oke, kurang 4 menit lagi. Atau kemudian... 30 second lagi kita masuk. 3 2 1 action. Nah, itu adalah floor director. Ya, floor, floor director. Ada macam-macam jenis floor director gitu ya. Ada lead, ada backstage, pada produksi kecil yang hanya melibatkan satu ruang saja, misalnya itu hanya diperlukan satu atau dua saja floor director. Ya. Fungsinya tadi mengatur apa yang terjadi di dalam studio. Begitu. Iya. Yeah. Selain tadi ada kameramen, kemudian ada floor director, di studio juga bisa jadi ada tim kreatif. Ya, walaupun kemudian tim kreatif itu bekerja di awal ya sebelum produksi itu dilakukan, tapi pada saat produksi mereka bisa standby di studio untuk membackup kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalkan. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ternyata ada kesalahan teknis atau apa, maka Tim kreatif tadi akan segera oh, berimprovisasi, begitu ya, akan melakukan improvisasi untuk acara itu, untuk acara itu, gitu ya. Atau kemudian dia akan melihat sejauh mana acara itu berlangsung. Kemudian nanti akan ada evaluasi agar acara di episode selanjutnya itu tidak terjadi kesalahan seperti di episode yang sebelumnya yang sedang diproduksi, misalkan. Itu adalah tugas tim kreatif ya selain tadi membuat aspek kreatif dalam sebuah produksi televisi ya dan juga yang harus standby di sini ada tim teknis yang siap sedia kalau ada ter terjadi sesuatu uh, problem di teknis ya bisa jadi lighting bisa audio bisa banyak sekali banyak sekali yang bisa terjadi problem-problem yang terjadi pada saat produksi untuk bisa berkomunikasi antara studio dengan control room jadi di sana di sana adalah control room ya. Maka seorang kameramen ataupun seorang floor director akan menggunakan alat komunikasi yang seperti saya pakai sekarang ini. Ya ini namanya talkback atau intercom. Jadi tidak menggunakan HT. Kenapa? HT itu akan cenderung menginterferensi sinyal eh, baik itu audio maupun video. Jadi akan sangat lebih aman jika menggunakan tollback atau intercom seperti ini yang berbasis kabel. Jadi ini nanti ada kabel yang masuk ke control room, control room. Jadi dari sini kita bisa berkomunikasi langsung dengan program director atau sutradara televisi, gitu ya. Jadi dengan intercom ini seorang kameramen bisa berkomunikasi dengan program Direktur atau sutradara televisi ataupun sebaliknya begitu, sutradara televisi akan memberikan aba-aba kepada seorang kameramen. Misalkan harus mengambil gambar apa di situ yang dianggap bagus, dianggap menarik, dia akan mencari gambarnya. Kemudian kalau oke, okay, baru on berarti dia sedang tayang. Flow director sendiri dia juga akan membawa hal yang sama. Biasanya ini akan dikantongi gitu ya kalau anda pernah lihat seorang Uh, floor director menggunakan headphone dan juga talkback seperti ini begitu ya digunakan untuk komunikasi dengan program director. Jadi floor director adalah kepanjangan tangan dari seorang program director di mana dia akan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam studio. Ya misalkan blocking dari pengisi acara atau siapa di situ gitu ya. Atau mungkin kita berkomunik dia berkomunikasi dengan orang lain yang tidak menggunakan alat komunikasi di studio. Jadi itu uh, minimal yang harus ada di sebuah studio baik alat maupun personilnya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang control room. Oke, okay, setelah tadi uh, saya jelaskan tentang studio floor ya tempat di mana sebuah produksi itu dilakukan, yang kedua adalah control room ya atau production control room. Jadi sekali lagi setiap studio pasti akan dilengkapi oleh production control room ya apa aja isinya jadi isinya adalah beberapa peralatan ya, yang kemudian mendukung apa saja yang terjadi di studio jadi intinya bahwa control room ini adalah mengelola atau kemudian mengkoordinasikan apa yang terjadi di studio floor gitu ya jadi apa saja yang dilakukan di studio semuanya tergantung apa yang dikoordinasikan dari control room ini Ya, apa aja isinya? Yang pertama adalah mixer audio. Peralatan ini berguna untuk mengontrol atau mengatur sumber-sumber audio dari studio set maupun sumber lain yang akan masuk dalam siaran. Yang kedua adalah vision mixer atau biasa kita sebut dengan switcher gitu ya. Switcher ini adalah alat yang digunakan sama prinsipnya seperti mixer audio, tapi ini digunakan untuk visual, jadi semua inputan berbentuk visual akan masuk ke sini. Ya jadi input dari kamera di studio atau kemudian dari VTR atau kemudian dari sumber lain atau dari liputan di lapangan itu semua masuk ke dalam VTR ini yang kemudian akan diolah oleh seorang program director. Jadi program director ini yang mengatur kamera mana yang akan on yang muncul di tempat kita, di rumah kita. Dan kamera mana yang off, ya, yang kemudian tidak muncul. Jadi sekali lagi yang mengoperasikan ini atau yang mengatur e, perpindahan kamera satu dengan kamera yang lain adalah program director. Kemudian e, setelah switcher tadi, kita ada juga di belakang sana, belakang sini. Ini adalah CCU atau kamera control unit. Jadi kamera control unit ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur Beberapa fungsi yang ada di kamera, jadi beberapa, jadi tidak semua fungsi kamera itu bisa diatur lewat CCU ini. Jadi, apa yang bisa diatur di CCU ini antara lain yang pertama, white balance, yang kedua adalah iris, ya, atau kemudian diafragma, kecepatan, gitu ya, semua bisa diatur lewat CCU ini. Sedangkan pergerakan kamera seperti zooming, tilt up, tilt down itu tetap dilakukan oleh seorang operator kamera atau kameramen yang posisinya ada di studio floor ya jadi alurnya nanti dari sinyal dari uh, kamera akan dikirimkan ke CCU ini untuk kemudian diolah kemudian output dari CCU ini akan masuk ke dalam switcher untuk kemudian dipilih oleh program director tadi ya mana yang akan di on kan mana yang tidak gitu ya prosesnya seperti apa nanti akan ada di cuplikan video yang akan Anda saksikan. Cih, ya. is steady seconds two times. 20 seconds. So, he knows he's going to change cameras during the read, 15. yeah. Yes, he does. And that's there. 10 seconds. Ten seconds. Nine, thank you. Thank you. 7 know about the five, camera two wide shot at the end of this seg, yeah.

akan ana 2 10 next 3 4 5 and 2 5 2 3 4 1 2 34 1 of 5 2 8 next 1 of 3 2 8 next 3 2 3 3 4 36 17 next 37 2 Oke, kemudian selanjutnya setelah tadi CCU selanjutnya alat komunikasi antara studio dengan control room jadi tadi ya, kunci dari sebuah produksi adalah salah satunya adalah komunikasi. Apa yang terjadi di studio, itu adalah hasil koordinasi antara control room dengan studio. Menggunakan apa? Menggunakan alat komunikasi. Ya. Jadi kalau di sini kita menggunakan yang namanya tolback Atau biasa kita sebut dengan intercom gitu ya. Tapi pada beberapa televisi juga ada juga yang menggunakan HT gitu ya. Atau handy talkie atau walkie talkie. Ya, jadi, tergantung kemampuan dari stasiun televisi, begitu. Uh, semakin banyak sumber yang digunakan, maka channelnya juga akan semakin banyak, gitu ya. Kalau di intercom ini, ini maksimal ada 8 input, ada 8 input yang bisa kita gunakan, misalkan untuk kameramen dan juga untuk floor director di studio sana. Jadi, kalau kita mau kasih aba-aba, misalkan kamera satu tolong ambil uh, pembawa acaranya, Ya, komposisinya close up, kamera dua siap-siap ngambil narasumber yang pertama semua bisa kita lakukan lewat sini jadi kameramen akan mendengar apa instruksi kita lewat intercom ini dan juga kita juga bisa memberikan aba-aba kepada misalkan uh, talent gitu talent itu kan nggak dengar apa suara kita yang ada di control room maka yang di dalam sana di studio itu ada floor director sebagai jembatan antara program director dengan orang yang terlibat di dalam studio. Kemudian kelebihan yang lain ketika kita menggunakan intercom seperti ini akan juga terintegrasi dengan switcher kita. Intercom ini dilengkapi dengan lampu indikator lampu yang dipasang di setiap kamera sehingga kameramen akan tahu mana yang sedang on, mana yang tidak. Misalkan ini kita pilih kamera satu on, maka di input sana akan akan tayang kamera satu. Nah, indikator lampu di sana akan berwarna merah. Itu tandanya bahwa dia sedang on. Nah, ketika sedang on, maka dia tidak boleh gerak-gerak gitu ya. Nah, kamera lain yang tidak on, ya, itu bisa sambil mencari gambar yang lain. Nah, kemudian ketika setelah itu kamera 3 on, maka berganti. Yang berwarna merah kamera 3. Kamera satu yang tadi on sudah bebas bergerak. Nah, begitu seterusnya. Baik, kalau tadi uh, mixer audio, mixer visual, yang ketiga adalah mixer lighting. Lagi-lagi prinsipnya sama. Jadi mixer lighting ini adalah mengatur lighting yang ada di studio. Ya, yang diatur apanya saja? Kalau kita menggunakan jenis lighting yang moving, maka bisa jadi pergerakannya yang kita atur. Atau kemudian kita menggunakan jenis lighting yang bisa diredupkan atau diterangkan ya menggunakan dimmer seperti ini ya, butuh misalkan keterangan yang lebih atau tingkat terang yang lebih maka kita bisa naikkan intensitasnya jadi eh, prinsipnya sama tadi eh, di mixer lighting juga untuk me mengoperasikan lighting yang ada di studio baik kemudian yang terlihat di sana ini adalah video monitor video monitor jadi apa yang ditangkap oleh kamera di dalam maka akan ditayangkan di video monitor sehingga seorang program director itu bisa memantau apapun yang ditangkap oleh kamera di studio selain itu juga video monitor ini itu juga menampilkan apa yang ditampilkan di VTR ya sehingga semua inputan yang tadi masuk ke video mixer ini akan ditampilkan di video monitor begitu ya kemudian akan dipilih oleh seorang program director jumlahnya berapa kalau pada zaman dulu kita masih menggunakan uh, apa uh, mixer analog maka satu inputan itu akan dimunculkan dengan satu monitor nah sekarang dengan teknologi digital maka satu monitor itu bisa menampilkan multi preview atau kemudian beberapa gambar sekaligus. Dan yang terakhir, yang biasa kita gunakan untuk memberikan title atau kemudian me playback e, hasil gambar atau hasil liputan, itu adalah di sana VTR yang biasanya dilengkapi oleh CG. Pada beberapa stasiun televisi, antara CG atau karakter generator dengan VTR itu dipisah. Karena dia punya fungsi atau tugas yang berbeda-beda. Tapi dengan teknologi yang terbaru, maka dua fungsi itu bisa digabungkan dalam satu komputer yang bisa dioperasikan oleh hanya satu orang saja. Begitu ya. Tapi fungsinya yang pertama kalau CG atau karakter generator itu adalah membuat teks yang biasanya muncul, ya biasanya nama penyiar misalkan kan muncul di situ atau nama reporter atau nama narasumber atau kalau pada sebuah musik video akan muncul judul lagu penyanyi dan sebagainya muncul di situ atau kemudian akan muncul di sebelah kanan atas atau kiri atas logo, logo dari televisi itu sendiri. Itu dilakukan atau dibuat lewat CG atau karakter generator. Nah, fungsi VTR tadi itu adalah fungsi playback di mana hasil-hasil uh, liputan atau hasil-hasil video yang sudah diproduksi sebelumnya itu misalkan akan diputar pada saat live itu berlangsung. Itu lewat VTR. VTR ini juga berfungsi juga sebagai record akhir dari sebuah tayangan yang sedang kita produksi. Jadi apa yang ditangkap oleh kamera di studio, diterima di video mixer, diatur sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, kemudian dialirkan ke VTR untuk kemudian di record hasil akhirnya. Atau kemudian langsung kita pancarkan ke rumah-rumah yang ada di Sekitar uh, stasiun televisi tersebut, baik itu tadi materi kita tentang televisi, silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau nanti kita diskusikan di Google Classroom, gitu ya. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang televisi digital, tentang apa itu televisi digital dan bagaimana perkembangannya sampai dengan sekarang ini, gitu. Uh, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, video saya akan buat dari... Ruangan ini dari tempat saya, sekali lagi di masa atau dalam kondisi sulit seperti ini, mari kita bersama-sama bahu-membahu agar segala kesulitan bisa teratasi. Kita berdoa agar musibah ini, cobaan bagi kita semua, bisa terlewati dengan baik, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kita ketemu di materi selanjutnya.